Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia Asia kali ini memaparkan beberapa peristiwa yang berlaku sepanjang minggu. Edisi Dunia Asia minggu ini antaranya memfokuskan kepada sekurang-kurangnya 11 orang maut selepas gempa bumi melanda Kepulauan Luzon, Filipina awal minggu lalu. Sementara itu, para pemimpin China sekali lagi mengumumkan langkah untuk membantu membangun lebih banyak dan mengukuhkan masa depan ekonomi Kemboja. Manakala Thailand dilanda bahang panas minggu ini, khususnya di bahagian utara di mana cuaca panas yang membahang mencecah lebih 40 darjah Celsius. Sekurang-kurangnya 11 orang maut selepas gempa bumi melanda Kepulauan Luzon, Filipina awal minggu lalu. Rakaman video menunjukkan anggota penyelamat mengeluarkan seorang lelaki dari runtuhan pasaraya Chuzon di Bandar Porak. Individu itu diselamatkan selepas terperangkap lebih 16 jam di bawah runtuhan. Menurut Institut Gempa Bumi dan Seismologi Filipina, gempa tertumpu berhampiran pekan ke Seligos pada pukul 5 petang waktu setempat. Para pemimpin China sekali lagi mengumumkan langkah untuk membantu membangun lebih banyak dan mengukuhkan masa depan ekonomi Kemboja. Perkara tersebut diumumkan Timbalan Pengerusi Persidangan Perundangan Politik Rakyat China Chen Yuan kepada Timbalan Perdana Menteri Kemboja Samdek Tako Hun Sen dan berjanji bahawa syarikat-syarikat China akan membantu Kemboja menjadi lebih kukuh di rantau ASEAN dengan lebih banyak menarik pelabur China ke Kemboja. Thailand dilanda bahang panas minggu ini, khususnya di bahagian utara, di mana cuaca panas yang membahang mencecah lebih 40 darjah Celsius. Kemah gajah Meiteng di wilayah Chiang Mai mengurangkan kerja yang dilakukan oleh gajah dengan mengurangkan jadual perjalanan jauh kerana bimbang mengenai kesihatan 70 ekor gajahnya. Bahagian pengurusan kemah gajah berkata, tidak biasanya wilayah utara dia tersebut dilanda panas yang tinggi seperti minggu ini. Tanaman dan buah-buahan yang membantu ekonomi terjejas dengan teruk, terutama buah-buahan durian Long Labe. Wilayah Payau juga terjejas dan terpaksa bergantung kepada tangki air yang dibekalkan oleh tentera. Paras air di empangan Katulampa Bogor, Indonesia dilaporkan kembali pulih selepas dilaporkan meningkat pada 24 April lalu. Status amaran empangan Katulampa telah ditarik balik oleh Siaga 2 kepada amaran Siaga 4 iaitu selamat. Berdasarkan data dari Agensi Pengurusan Bencana Serantau Jakarta, paras air pada pagi Rabu lalu mencecah 40 cm dan sebelumnya dilaporkan mencecah 170 cm menjadikan Jakarta waspada terhadap banjir dan limpahan air empangan. Kapal perang terbesar Filipina BRP Terika dan kapal perang Malaysia Liqiu tiba di Qingdao ahad lalu bagi menyertai aktiviti sambutan ulang tahun kali ke-70 penubuhan Tentera Pembebasan Rakyat China pada 23 April lalu. Kapal perang Filipina seberat 11,000 tan boleh berlayar dengan kelajuan maksimum 16 nautika 1 jam dan membawa 500 kerasi kapal, 40 buah kenderaan serta 5 buah helikopter saiz sederhana. Sementara kapal perang Malaysia, Liqiu, merupakan penggempur dari permukaan laut paling canggih dan moden milik Tentera Laut Diraja Malaysia dan seberat 2,300 tan dilengkapi penggempur Bofor sepanjang 57 mm yang mampu melancarkan peluru berpandu jarak dekat dan sederhana. Sambutan ulang tahun penubuhan Tentera Pembebasan Rakyat China PLA kali ke-70 juga disertai kapal perang Myanmar yang tiba di bandaraya pesisiran pantai timur China Qingdao Isnin lalu. Kapal perang yang dilengkapi senjata pertahanan udara adalah buatan China dan Perancis dan kapal seberat 3,000 tan tersebut berupaya berlayar pada kelajuan maksimum 25 nautika 1 jam. 拉海军决心号轻型护卫舰、澳大利亚海军墨尔本号导弹护卫舰、
Singapura juga tidak ketinggalan menyertai upacara yang berlangsung di Pelabuhan Qingdao, China. Kapal perang Silhouette merupakan kapal perang asing pertama yang tiba di Qingdao bagi menyertai upacara selama 4 hari pada 23 April lalu. Qingdao menerima kedatangan delegasi dari lebih 60 buah negara dan kapal laut dari lebih 10 buah negara yang diundang menyertai perayaan tersebut. A brief ceremony was held to welcome the stalwart and his crew. It's an opportunity for the Chinese Navy to extend this courtesy to its conquest. Tentera laut Thailand berjaya menahan dan membawa kabin terapung milik seorang buruan pelabur Bitcoin Amerika Syarikat dan teman wanitanya. Kedua-dua tahanan kemungkinan bakal berdepan hukuman mati kerana membina kediaman yang terapung di luar pantai. Pihak berkuasa Thailand telah membatalkan visa kerakyatan Amerika Syarikat Chad Elwood Totski dan menahannya bersama pasangannya Suparani Thapdeen kerana didapati melanggar ketenteraman dan kedaulatan negara dengan membina sebuah kabin kecil di 14 nautika batu pesisir barat Kepulauan Phuket. Tentera laut Diraja Thailand merancang merampas struktur dan menundanya ke pesisir pantai tanpa memusnahkannya untuk digunakan sebagai bukti. Susulan letupan yang meragut lebih 300 jiwa pada 21 April lalu, satu letupan dilaporkan berlaku di Bandar Timur Ibu Negeri Sri Lanka, Colombo. Akan tetapi tiada korban jiwa dan kerosakan dicatatkan. Sementara itu, Perdana Menteri Jepun Shinzo Abe mengutuk sekeras-kerasnya serangan pengganas yang dilancarkan di Sri Lanka dan menyelarnya sebagai tidak boleh diterima sama sekali. Dalam perkembangan lain, Britain akan mengukuhkan lagi kerjasama dengan China dalam rangka kerja inisiatif Jalur dan Laluan BRI bagi meraih pembangunan yang berkualiti tinggi. Satu letupan dilaporkan berlaku di Bandar Timur Ibu Negeri Sri Lanka, Colombo. Akan tetapi tiada korban jiwa dan kerosakan dicatatkan. Jurucakap polis Ruan Gunasikira berkata polis tempat sedang menjalankan siasatan mengenai letupan yang berlaku di tanah lapang belakang Mahkamah Magistrate di Pugoda. Tambahnya, letupan bukanlah operasi letupan yang dijalankan oleh polis tempat. Letupan berlaku ketika ketegangan meningkat di Sri Lanka susulan serangan pengebom Ahad lalu. Juga Ahad lalu, pejabat Presiden Sri Lanka mengisytiharkan perintah darurat bermula tengah malam Isnin lalu susulan serangan berdarah itu. Angka korban dalam serangan berganda itu meningkat kepada lebih 300 orang, manakala lebih 500 cedera parah. Susulan serangan tersebut, pasukan keselamatan Sri Lanka melancarkan misi mencari dan menangkap secara besar-besaran. Penduduk Sri Lanka meratapi kehilangan mangsa pengeboman dan bercakap mengenai kekurangan maklumat ketika letupan berlaku. Polis tempat berkata serangan yang berlaku serentak di seluruh Sri Lanka itu telah membunuh 359 orang, mencederakan 500 yang lain. Sementara itu, para pegawai Sri Lanka mendedahkan lebih banyak maklumat mengenai dalang di sebalik serangan bom Ahad lalu. Suspek-suspek berkenaan juga dikatakan telah dilatih dengan baik. Kerajaan juga mendedahkan maklumat-maklumat suspek yang beberapa daripada mereka tinggal di pinggir Colombo. Hampir 60 orang telah ditahan untuk disoal siasat. Perdana Menteri Jepun Shinzo Abe mengutuk sekeras-kerasnya serangan pengganas yang dilancarkan di Sri Lanka dan menyelarnya sebagai tidak boleh diterima sama sekali. Tuan Abe berkata Jepun bertekad untuk bekerjasama dengan Sri Lanka dan masyarakat antarabangsa dalam memerangi pengganasan. Seorang dari mangsa yang terkorban adalah pelancong warga Jepun. Britain akan mengukuhkan lagi kerjasama dengan China dalam rangka kerja inisiatif jalur dan laluan BRI bagi meraih pembangunan berkualiti tinggi.
Perkara tersebut nyatakan Duta Britain ke China, Barbara Woodward, baru-baru ini di Beijing. Woodward membuat kenyataan itu menjelang forum jalur dan laluan bagi kerjasama antarabangsa kali kedua yang dijadual berlangsung esok hingga 27 hari bulan ini di Beijing. Kebakaran yang bermula di Rusia kini merebak di kawasan kejiranan Prairie di Mongolia Utara China. Kebakaran dilaporkan bermula pada 18 April yang memaksa kira-kira 370 anggota bomba ditempatkan mengawal kebakaran. Menurut pihak berkuasa setempat, usaha dilakukan sepasukan bomba untuk mencegah merebak kebakaran. Bagaimanapun, angin kuat menyebabkan api kian marak sekaligus menyukarkan usaha memadam api dan memburukkan lagi keadaan. Polis di wilayah barat daya China Yunnan mengeluarkan raja ular sendok sepanjang 2.7 meter dari sebuah enjin kereta. Seorang wanita mendapati seekor ular besar merayap di atas jalan raya ketika beliau sedang memandu bersama keluarganya, tetapi tidak menduga ular tersebut memasuki ruang enjin keretanya dan bersembunyi selama satu malam. Keesokan harinya, wanita tersebut memanggil polis kerana menyedari ular berkenaan masih berada dalam keretanya. Seorang kanak-kanak di daerah Hoku barat daya wilayah Yunnan China menemui dua ekor anak harimau bintang semasa bermain berdekatan rumahnya di kawasan pergunungan, kemudian membawa haiwan berkenaan balik ke rumahnya. Ibu bapa kanak-kanak itu curiga dengan spesies haiwan berkenaan, kemudian menghubungi polis tempat. Menurut Ketua Biro Keselamatan Awam, sumber-sumber asli daerah berkenaan, pihaknya telah menghantar gambar dan video dua ekor haiwan itu kepada pakar haiwan yang mengesahkannya sebagai spesies harimau bintang yang merupakan spesies dilindungi tahap 3 di China serta mempunyai nilai saintifik dan ekonomi. Anak harimau bintang itu kini di bawah pemeliharaan polis tempat, dan pihak polis akan menghubungi agensi penyelamat hidupan liar bagi penempatan yang lebih baik sebelum dilepaskan ke kehidupan liar. Pesta layang-layang antarabangsa ke-36 sedang berlangsung di Bandar Weifang, wilayah Shandong Timur, China. Sebanyak 30 acara diadakan sepanjang festival tersebut berlangsung, termasuk pertandingan menerbangkan layang-layang, aktiviti pameran dan jualan. Lebih 70 buah pasukan dengan 500 penggemar layang-layang dari 65 buah negara dan rantau menyertai pertandingan menerbangkan layang-layang. Festival yang diadakan sehingga 1 Mei itu juga menjemput para pemain layang-layang dari lebih 60 buah negara untuk menyertai pertandingan layang-layang dunia ke-15. Amerika Syarikat mesti bersiap sedia bagi sebarang kemungkinan jika cuba untuk menghentikan Iran dan menjual minyak dan menggunakan Selat Hormuz. Di Pakistan, pemberontak Baloch yang membunuh 14 orang di sepanjang pantai Pakistan minggu lalu dilaporkan berpusat di kejiranan Iran. Sementara itu, Presiden Iran Hassan Rouhani mengadakan sambutan rasmi bagi kunjungan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan di Kompleks Kebudayaan Saad Abad. Is a pact of life in international relations, but power. Amerika Syarikat mesti bersiap sedia bagi sebarang kemungkinan jika cuba untuk menghentikan Iran dan menjual minyak dan menggunakan Selat Hormuz. Menteri Luar Iran Muhammad Javad Zarif memberi amaran tersebut sambil menawarkan rundingan pertukaran tahanan dengan Washington. Amerika Syarikat Isnin lalu menuntut para pembeli minyak Iran untuk menghentikan pembelian menjelang Mei ini atau berdepan sekatan, menamatkan tempoh 6 bulan bagi kebenaran 8 pembeli minyak terbesar Iran, rata-rata dari Asia, untuk terus mengimport minyak pada kadar terhad. So why is it that they are obsessed
with Iran in the interest of the BT. Pemerintah Baloch yang membunuh 14 orang sepanjang pantai Pakistan minggu lalu dilaporkan berpusat di kejiranan Iran. Perkara itu didedahkan Menteri Luar Pakistan Shah Mahmud Qureshi. Dakwaan itu sekaligus meningkatkan ketegangan menjelang lawatan Perdana Menteri Imran Khan ke Tehran pada 21 April lalu. Sebuah kumpulan baru mewakili beberapa kumpulan pemberontak yang beroperasi di wilayah barat daya Baluchistan, Pakistan, mengaku bertanggungjawab melancarkan serangan pada 18 April lalu ketika 14 penumpang terbunuh selepas dicorek dari bas di barat daya Pakistan. Sementara itu, Presiden Iran Hassan Rouhani mengadakan sambutan rasmi bagi kunjungan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan di Kompleks Kebudayaan Saad Abad. Selepas majlis rasmi diadakan 22 April lalu, Presiden Iran dan Perdana Menteri Pakistan akan mengadakan rundingan Dohala dan para delegasi dari kedua-dua negara tersebut akan bincangkan isu kepentingan bersama. Sidang kemuncak Tajan Iraq mempertemukan para pegawai kanan dari Arab Saudi dan Iran. Sidang tersebut bertujuan bagi memulihkan semula hubungan kedua-dua negara itu serta membincangkan pelaburan di Iraq. Para delegasi berkenaan termasuk Ketua Parlimen dari Turki, Kuwait, Syria dan Jordan yang turut menghadiri persidangan sehari di ibu negeri Iraq bagi membincangkan keselamatan serantau, isu-isu diplomasi dan ekonomi. Kira-kira 55 buah keluarga meninggalkan dua daerah di wilayah Nangarhar Timur sempadan Afghanistan selepas tercetus pertempuran sengit antara kumpulan Taliban dan tentera IS. Pertempuran meletus apabila IS menyerang kampung-kampung di bawah kawalan Taliban dengan mengakibatkan beberapa pertempuran hebat antara militan-militan yang bertikai. Padang dengan hamparan bunga berwarna-warni menarik ribuan pengunjung melawat taman terbesar Baghdad semasa pesta bunga tahunan Iraq. Ribuan jenis bunga dari negara-negara berdekatan seperti Kuwait dan Bahrain, negara-negara Eropah seperti Jerman dan Belanda serta Amerika Syarikat dipamerkan semasa pesta edisi ke-11. Acara yang diadakan di Taman Al-Zawra di tengah Baghdad itu menarik penanam dan pengeksport bunga bagi mencari pasaran pengeksportan baharu. Auda Dunia Asia sampai ke penghujungnya. Sebelum mengakhiri rancangan mingguan ini, kita saksikan visual 5 ekor anak panda gergasi di wilayah Sichuan, Barat Daya China menerima latihan hidupan liar pada tahun ini sebagai persediaan untuk mengembalikan anak panda tersebut ke kehidupan liar pada tahun ini dan 2020. Sehingga bertemu lagi minggu hadapan dengan bahan yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.